Coba kamu tebak, Wong. Ini kita lagi di mana, Wong? Nah, ini kita lagi ada di depannya warung Betty. Nah, ini dia, ini dia. Babi guling Depot Betty. Ini kalau kamu ke Bedugul, nah arahnya ke sana ya. Jadi kalau kamu ke Bedugul, wajib nyobain babi gulingnya ini. Nih kamu lihat, raminya kayak gini. Yuk, tes yuk. Yuk, kita coba lihat gimana makan di Depot Betty ini suasananya. Ini sih, mau lihat menunya, Mbok? Menu yang paling istimewa. Nah, yang mana, Mbak? Yang paling enak. Semua enak ya? Oh, enak. Ini nih, kulit. Duh. Ini tak absen satu-satu, Bang ya. Nah, ini lampunya hidup. Nih, ini juga enak nih. Apa nih? Itu babi tepung. Babi tepung. Ya. Ini kalau beli satu porsi lengkap semua dapat ini ya? Semua dapat isi satu-satu. Berapa, Mbak, kalau satu porsi, Mbak? Satu porsi berapa nih? Nah, ini Mbaknya lupa katanya tuh. Oh, 25. Ini apa, Mbak, kalau ini, Mbak? Ini babi gulingnya. Oh, babi gulingnya yang ini. Iya. Sudah dibumbuin ya. Iya. Kuah dapat, Mbak? Kuah, Mbak? Kuahnya dapat. Oh, yang mana kuahnya, Mbak? Isi balung juga. Oh itu. Kuahnya iya. Masih di panci, Wong. Nih, tak liatin pancinya, Wong. Wih, satu panci. Ini sehari habis, Mbak, kuahnya, Mbak. Satu panci gini. Kurang kalau satu panci. Oh, kurang. Malah nambah ya? Iya. Oh, terus biasanya berapa panci? Nah, ini. Ini Mbaknya ini. Mbak, siapa namanya, Mbak? Mbak siapa namanya? Wisna. Oh iya ya. Oh, bibiknya yang punya. Ya. Oh, kalau yang punya namanya Putu Bayu Kayana. Oh, enggak ada peti-petinya ya. Ya kita. Yuk kita lihat, Wong, gimana suasana makannya di dalam, Wong. Kasih, Bu. Nah, wis kayak gini ya. Di sini. Nah. Wih, keren, Wong, tempatnya, Wong. Wih, banyak, Wong. Kayak gini ya. Wih, view-nya bagus banget, Wong. Kamu makan di sini, Wong. Tak lihat, Wong. Shred. Loh. Ini bisa makan di pinggirnya jurang. Tebing apa? Jurang dia. Coba lihat itu. Penasaran sama view-nya ini, loh. Loh, gini view-nya, Wong. Keren. Nice. Jadi kalau kamu makan di sini, nah, kamu nyari yang view-nya di sini, Wong. Ya, keren ya. Ya, sini aja enak. Makan babi guling, ngelihat view-nya kayak gini, Wong. Sere. Nah. Ya, view-nya makan di Depot Betty. Ini dia porsi makan siang kita nih. Nasi babi gulingnya Depot Betty yang ada di Batu Riti. Ini menu pisah ini harganya Rp25.000. Kalian udah dapat nih, lauk pisahnya. Nih, babi guling, sepaket babi guling. Ada nasi dan ada kuah. Ini kuahnya. Ini harganya Rp25.000. Nih, dapetnya apa aja? Kita cek yuk. Ya ampun, makan siang kita makan berat hari ini. Tapi emang makan siang ya harus berat ya. Nih, yang pertama ada daging guling. Kita taruh. Sorry. Nih, yang pertama ada kulitnya. Nih, kita masukkan, kita taruh di sini. Senang saya. Yang kedua nih daging gulingnya tadi ya, yang udah kasih bumbu langsung di sana depan tadi itu ya. Nih, daging gulingnya. Dengan bumbu serainya. Nih. Kita taruh sini. Ini juga daging babi lagi, kayaknya daging manis ya kayaknya ya. Kayaknya daging manis. Nih, daging manis lagi. Ini juga cuman bumbunya ini yang lebih merah, ini bumbunya nih. Kalau ini kayaknya daging guling. Kalau yang ini daging guling yang dikasih kayak bumbu merah gitu. Kalau yang ini daging goreng yang dikasih bumbu merah. Tapi kayaknya rasa-rasanya mirip-mirip itu deh. Mirip-mirip manis-manis gitu kayaknya. Daging guling lagi, ketemu daging guling lagi. Banyak banget nih daging gulingnya. Daging guling lagi. Terus, nah ini si gorengan. Apa sih namanya tadi dibilang ini? Tepung goreng. Betepung. Betepungnya. Terus ini sayur. Ini kerupuk. Ini ada kerupuk. Terus ini ada sayur sele. Nih, sayur daun sele.
Tuh kan jadi rame banget satu piring nih. Ini ada lawar. Ini ada lawar. Lawarnya itu lawar kacang panjang sama nangka dan sama kulit. Nah, liatin. Nih. Ini aku penasaran banget sebenarnya sama rasa-rasa dagingnya nih. Ini kulit. Kulit tak coba ya. Tetap renyah. Walaupun udah siang-siang gini, babi guling masih renyah. Di daging gulingnya ini. Kayak ini tadi aku bilang daging guling, tapi dikasih bumbu merah. Yang ini rasanya agak manis. Serinya nggak ada, cuman lebih manis. Nih, dari tadi yang goyang-goyang juga nih. Ini juara. Ini enak benar. Jadi ini daging goreng. Coba kasih bumbu manis itu. Bumbunya ini kayak mirip kayak ini. Sip. Kita makan aja ya, lapar. Bang jamin perlu nebusan ini. Daripada gue diem. Oke, tak makan. Kalian udah tahu isiannya apa aja nih. Langsung tak makan aja. Nah, gini wong. Intinya. Kalau kamu nyari dagang babi guling yang view-nya juara, view-nya istimewa ya. Wis di sini wis. Jadi konsep makannya ini loh kayak makan di kafe apa resto-resto yang istimewa. Nah, ini kamu lihat nih. Belum lagi yang daging tepungnya ini tuh juara sih. Ini biar lebih nikmat tak kasih kuah. Nah, coba ya tes ya, gimana rasanya nih? Jadi barusan aku nambah lawar nih yung tes ya. Pokoknya kalau kamu ke Bedugul wajib banget kamu kesini. Kalau nggak itu rugi. Wih, anginnya loh. Wih, kamu paling dengar kerbuk-kerbuk anginnya nih. Wih, istimewa banget. Habis makan babi guling, kenangan kayak gini, ngantuk. Daging merahnya ini loh. Aku udah nambah banyak tadi. Karena waktu di depan tadi kelihatan yang paling mencolok ini daging tepung. Daging tepungnya ini. Anginnya kayak di pantai, Wong. Wih, ini loh, yang tak tes nasi sama daging babi guling yang gurih banget ya. Enak nih. Ya. Wis pokoknya yang penting kan kamu udah tahu menu-menunya di sini kayak gimana. Dapatnya apa aja. View-nya juga gimana. Oke. Okay? Thanks for watching ya. Jangan lupa saksikan terus Kuliner Better.